Selamat datang. Sebelum kita teruskan, bantu saya like, komen dan subscribe. Terima kasih. Berita sukan. Kita bawakan perkembangan sukan Liga Super Malaysia. Harimau Selatan sudah di tahap peringkat Asia. Biarpun Liga Super 2023 baru memasuki 6 perlawanan, namun melihat betapa ampunya Johor Darul Ta'zim JDT meledak 25 gol secara keseluruhan selain membenam dua pencabar terkuat Sabah dan Selangor 4-0 nyata mereka adalah pilihan untuk mempertahankan gelaran kali ke-10 itu bermakna sama seperti tahun-tahun sebelumnya 13 buah pasukan yang lain berentap dalam Liga Super musim ini sudah boleh memberi tumpuan kepada perebutan gelaran naib juara kata bekas pemain kebangsaan Lim Chan Yew. Ditanya mengapa JDT terlalu kuat sedangkan pasukan lain Tu melakukan persiapan rapi, berbelanja dan memiliki ramai pemain import. Chan Yew berkata sejak beberapa tahun lalu, tumpuan Harimau Selatan sudah beralih ke pentas lebih tinggi yaitu juara-juara Asia. Kualiti yang dimiliki pemain mereka sama ada import maupun tempatan sudah bertaraf Asia dan jurang perbezaan permainan di antara JDT dan Sabah amat ketara ketika Harimau Selatan dengan mudah mencinakan Sang Padak 4-0 kemarin. Bagi saya memang pasukan lain sukar memenuhi standar yang dicapai JDT tetapi kita kena faham JDT dari pramusim lagi telah menyediakan klub untuk ke Liga Juara-Juara bukan setakat Liga Malaysia. Bahkan sebenarnya setiap tahun pun mereka mau ke Liga juara-juara. Bagaimana mau ke situ dengan menjurai Liga Super? Bagi saya, gaya berpikir begini membezakan JDT dengan pasukan lain dan hasilnya adalah pada tiktikal. Saya akui Selangor, Sabah, Balakeda dan seri Pahang antara pasukan terkuat musim ini. Namun yang membezakan JDT dengan mereka, pemain Harimau Selatan akan mengantar bola kepada rakan sepasukan yang terdekat dan tidak akan buat dribble atau menggelicik dengan waktu yang lama. Satu lagi, bila lawan mendapat bola, pemain JDT akan cepat membuat tekanan kepada pemain tersebut, menyebabkan bola akhirnya terlepas juga kepada mereka. Melihat JDT, kita perlu bercakap tentang kelajuan speed of football. JDT tidak akan pegang bola lama, mereka hanya akan dribble di bagian kanan oleh Arif Aiman dan di bagian kiri, Hendrik Dos Santos, mereka akan gerakan bola kepada pemain lain. Kalau pasukan lain, ramai pemain yang akan buat dribble, katanya, kepada Mingguan Malaysia semalam. Selain membelasah Sabah 4-0 kemarin dan menumpaskan Selangor 2 minggu lalu, JDT juga merata negeri 9 0 awal bulan lalu, selain menumpaskan Kelantan FC 5-1. Dalam dua aksi pertama musim, mereka mengalahkan Terengganu 2-0 dan Kuala Lumpur City 3-0. JT bukan saja meledak 25 gol dan mengungguli Liga dengan 18 mata maksimum. Malah benteng mereka diketuai penjaga gol negara Ahmad Sihan Hasmi. Muhammad hanya bolos sekali musim ini. Semua gol JT kemarin disempurnakan oleh Arif Aiman, Juan Muniz, Sami Safari dan Fernando Forestieri boleh saya katakan dan tidak keterlaluan kalau JDT semuanya harus bermain di luar bukan lagi di Malaysia itu saya pasukan sekian dan terima kasih